Di tutorial kami kali ini, tutorialnya adalah mengenai cara recover akun Gmail yang lupa nama dan sekaligus lupa passwordnya. Di sini kita bisa menggunakan yang incognito. Karena apa? Karena kalau nggak pakai yang incognito, nanti kita akan diberikan pilihan dengan nama Gmail-Gmail yang sudah tersimpan di browser yang sudah ada. Kalau dengan incognito, nanti alamat Gmailnya akan bisa seolah-olah lupa, ya, seperti itu, karena tidak ada suggestionnya, tidak ada. Kemudian dan ini menggunakan tutorialnya menggunakan komputer, karena kalau menggunakan HP tadi itu ternyata tidak bisa direkam di screenshot seperti ini. Nah, ini kita klik lupa email. Kemudian kalau lupa email, yang penting kalau lupa nama Gmail dan password, kita harus menggunakan sekurang-kurangnya nomor telepon atau lainnya. Kalau sudah lupa nomor teleponnya juga, maka ya tentu saja bisa hilang itu kalau nggak ketemu catatannya. Kemudian kita masukkan nomor input kita yang kita pakai untuk mendaftar, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini kita pergunakan nama depan dan nama belakang yang kita pakai untuk mendaftarkan. Kemudian kita klik kirim. Kita tunggu SMS-nya datang, biasanya kurang dari 5 menit sih. Nah, sekarang 250158, ini SMS-nya dikirim ke nomor HP saya. Jadi yang ini alamat akun saya yang tadi saya lupa nama. Nah, sekarang kalau kita juga sekaligus lupa passwordnya. Sayangnya kalau misalnya kita lupa passwordnya, kita klik lupa sandi. Jadi double-double. Di sini masukkan sandi terakhir. Nah, nanti di sini kan akan diminta untuk cocokkan di sini angka yang sesuai dengan ini, ada 4, kemudian di nah kita tap pada angka 4. Di sini saya diberi angka 495 dan yang lainnya. Nah, kemudian sekarang kita tinggal konfirmasi membuat sandi yang baru. Jika sudah, kita klik lagi berikutnya. Sekarang sudah berhasil, Anda sudah telah menyetel ulang sandi Anda. Jadi ini untuk sementara kita lewati dulu. Kemudian nanti di HP itu, di HP kita nanti akan ada apa namanya verifikasi, ya gitulah. Anda ganti nomor dan lainnya, pemberitahuan semacam itu. Biasanya kita klik yes aja. Nah, seperti ini, kita sudah berhasil masuk lagi, sudah berhasil merecover alamat Gmail yang lupa sekaligus dengan passwordnya yang lupa. Tetapi memang harus ada yang masih diingat, misalnya nomor HP atau yang kalau yang ini belum, saya belum punya email untuk verifikasi yang lain selain email ini, belum saya sambungkan ke email yang lainnya. Begitulah teman-teman cara untuk merecover alamat Gmail yang lupa sekaligus dengan passwordnya juga yang lupa. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses luar biasa. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.